Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Bindya Tamayo. Hari ini aku memberikan tips kepada kalian bagaimana caranya membuat sabun pemutih yang top chair, dahsyat, bisa memutihkan dalam 5-7 hari. Kalau ini tidak berhasil, aku akan hapus video ini, namun kalian harus buktikan dulu, oke? Bahan-bahannya sangatlah gampang, mic cleanser, sabun pepaya, sabun citra, dan fair and lovely soap. Sabun fair and lovely maksudku bukan yang krim itu ya. Karena nanti kalau pakai krim berbeda khasiatnya. Nah, ini adalah sabun pepaya yang memiliki banyak sekali vitamin. Sabun citra juga sudah terkenal, aku sudah menggunakannya bertahun-tahun. Fair and Lovely Facial Foam ini juga mengandung vitamin A sampai Z. Wajah bersih cerah seketika dan wajah lebih bersih cerah seketika. Tidak hanya itu, namun juga bisa memutihkan. Iya, oke. Ayo sekarang kalian coba di rumah. Kalian beli 4 bahannya dan bahannya ini sangat mudah. Bisa didapatkan di apotek, di kedai-kedai, dan di Alfamart. Ini cocok untuk semua jenis kulit. Mau sensitif, mau setengah sensitif, mau berminyak, mau setengah berminyak, dan kulit yang banyak fleknya, banyak nodanya, oke? Benar-benar kalian harus mencobanya agar kalian bisa share ke teman-teman yang lain sehingga semua orang yang punya kulit kusam, kulitnya cerah, putih, glowing, dan kita semua cantik. Cara membuatannya sangatlah gampang. Ambil sabun citra 1/4, kemudian 1/4 juga sabun pepaya. Setelah itu diparut. Tambahkan 1 sendok mic cleanser spirulina dari Viva. Kemudian Fair and Lovely Facial Foam 1 sendok juga. Kemudian tambahkan air mawar 1 sendok. Makan. Aduk terus sampai lembut, sampai tercampur semuanya. Anggap aja sedang mengaduk bubur bayi. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Cara penggunaannya, pakailah 2 kali sehari saat mandi. Ini sabun yang tadi. Harumnya enak banget. Ini bisa memutihkan dalam tempo 5 hari, paling lama 7 hari. Ini aku pakai di sini. Kita akan sama-sama lihat teksturnya. Kayak es krim ya, es krim, es krim. Lembut banget teman-teman. Ini dimasukin kulkas atau dibiarin di kamar mandi juga nggak akan bosok. Masa sih bisa mutihin? Dia bisa. Makanya kalian ini, kalian buat. Buat sabun ketek juga ini bisa, selangkangan bisa, wajah bisa. Kalau nggak putih selama 5 hari, 7 hari, nggak ada perubahan, aku akan hapus video ini. Kalian buktikan, datang kalian ke rumah, tunjukkan wajah kalian yang awal dan yang akhir baru. Kita akan sama-sama hapus videonya, kalau benar-benar ini nggak memutihkan.
Ini ada lampu-lampunya glowing. Minyak hilang, debu hilang, dan dijamin bisa memutihkan dalam tempo 5-7 hari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Kalian coba secepatnya.